Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kita akan sambung insyaAllah syarh Alfiyat Al-Iraqi, rujuk kepada syarahan Al-Hafiz As-Sakhawi rahmatullahi alaih di kitab Fathul Mughis. Dalam minggu yang lepas tawaqafna 'inda al-kalam 'ala أصح الأسانيد, كلام العلماء على أصح الأسانيد. Ini satu topik dalam أقسام أو الحديث الصحيح, موضوع ما هو أصح الأسانيد. وذكر الحافظ العراقي رحمة الله في ألفيته قال إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم, فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي, قلت عنه أحمد, وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري, وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده, وابن شهاب عنه به, أو فابن سيرين عن السلماني عنه, أو الأعمش عن ذي الشان النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولم من عممه. إذن هذه مسألة, هل يقال عن إسناد ما بأنه أصح الأسانيد؟ فذكر العراقي رحمه الله بقوله إمساكنا, بمعنى kami tidak menentukan bahwa satu isnad boleh diberikan بأنه أو يقال عنه بأنه الصح مطلقا, ولكن خاض به قوم. Dalam masalah ini ada ikhtilaf ulama, ada ulama yang beri pendapat masing-masing. Wa min tilkal aqwal fi isnadin Malik an Nafi' an Ibn Umar. An-nasik huna bimana al-abid, wa huwa Ibn Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Summa qala wa akhtar haythu anhu yusnidu asy-Syafi'i. Aidan ditambah asy-Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibn Umar. قلت وعنه أحمد ditambah dalam isnad Imam Ahmad, kerana Imam Ahmad anak murid kepada Imam Syafi'i, al-Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. وجزم ابن حنبل, dan pendapat Ibn Hanbal al-Imam Ahmad. قال الزهري عن سالم, الزهري Muhammad ibn Muslim ibn Shihab الزهري عن سالم, سالم عن أبيه البري عن أبيه عبد الله بن عمر, سالم عن عبد الله بن عمر. وهناك رأي آخر من دفع يلين زين العابدين, زين العابدين وهو أن كبدا علي بن أبي طالب. زين العابدين اسمه علي بن حسين ابن علي, cucu kepada الإمام علي, لقب بزين العابدين. عن أبي, عن الحسين, عن الحسين, عن جده, عن علي بن أبي طالب. ثم قيل عن ابن شهاب عنه, أي ابن شهاب عن زين العابدين إلى آخر الإسناد, juga ditambah. أوفى بن سيرين
محمد بن سيرين البصري التابعي الحافظ المتقن عن السلماني أبي عمرو عبيدة السلماني نعم عنه عن علي رضي الله عنه. ثم آخرnya dikata walum man ammama makna atib makna bagi tahu yang atlaqa anna ashahul asanid itu qaul yang tak boleh terima kerana itu pendapat masing-masing. Summa zakar al-hafiz al-iraqi wa ba'da zalik wa qala awwalu man sannafa fi as-sahihi Muhammadun wa khussa bit-tarjihi wa muslimun ba'du wa ba'du al-gharbi ma' abi aliyin faddalu da law nafa' ولم يعماه ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفد الخمسة إلا النذر وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوف ذكروا. Ini tentang as-sahhu kutub al-hadith al-mawjud 'inda al-muslimin fa dhakara awwal man sannafa fi as-sahih ay fi al-hadith as-sahih kitaban mustaqillan buku yang asing huwa al-imam البخاري محمد أي محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري أبو عبد الله walaupun di sebelum Imam Bukhari ada dikatakan al-Imam Malik huwa alafa kitabahu al-Muwatta, kenapa tak dikatakan kitab Imam Malik al-Muwatta dia awwalu man sannafa fi as-sahih? Kerana qala al-ulama fa musannifuhu as-sakhawisini lam yataqayyad bima ijtama'a fihi asy-syurut as-sabiqah. Kerana Imam Malik dalam Muwatta'nya dia tak bagi syarat bahawa dia akan keluarkan atau mentakhrijkan hadis yang sahih sahaja ikut-ikut syarat ulama yang terdahulu. لإدخاله فيه المرسل والمنقطع ونحوهما, kerana Imam Malik dia memasukkan hadis mursal ada, hadis munqati' ada dan hadis-hadis yang lain yang kita panggil al-balaghat. Masyhur balaghat Imam Malik, maksudnya Imam Malik dia kata balaghani an. Itu satu jenis hadis yang munqati'us sanad. Dan banyak di situ. Naam. Ada juga qaulul Syafi'i rahimahullah عندما قال ما على ظهر الارض كتاب في العلم بعد كتاب الله اصح من كتاب مالك. Imam Syafi'i dia kata tak ada satu buku pun dalam ilmu selepas kitab Al-Quran yang sahih dari kitab Imam Malik Muwatta. Jadi ulama kata menjawab itu qabla wujudihi, ini sebelum wujud kitab Al-Bukhari rahimahullah. Naam. Zakarahu Ibn Salah. Ini jawapan yang diberikan oleh Ibn Salah. Itu Nas Imam Syafi'i itu sebelum kewujudan Sahih Al-Bukhari. Taib. Wa khussa bit-tarjihi, maksudnya Imam Bukhari bukunya Sahih Al-Bukhari atau nama penuhnya
الجامع الصحيح المختصر المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. Ini nama penuh Sahih Al-Bukhari. Kitab ini masyhur di kalangan pelajar-pelajar dengan nama Sahih Al-Bukhari nisbatan ila muallifihi. Kemudian dikatakan, limaza Sahih Al-Bukhari khussa bitarjih. Kenapa dalam masalah ini, siapa yang asah antara Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim biasanya? Ha, dibandingkan ayyuhuma asah, Sahih Al-Bukhari am Sahih Muslim. Jadi jumhurul ulama mereka mengatakan Sahih Al-Bukhari huwa asahhu min Sahih Muslim. Naam. Wa khussa bitarjih ala sa'ir as-sihah, bima'na walaupun buku-buku lain disebutkan ianya buku yang sahih, tetapi buku Imam Bukhari dia yang pertama bila dibandingkan dengan buku-buku hadis yang sahih yang lain. Wa muslimun ba'du, dan selepas itu barulah datang kitab Sahih Muslim. Ba'd al-Bukhari, kedudukan Bukhari depan pertama, kemudian Imam kitab Imam Muslim. Naam, itu kedudukan atau qaul jumhur ahli ilm. Awalan Sahih al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Wa muslimun ba'du wa ba'dul gharbi ma'a Abi Ali faddalu da law nafa. Dia kata sebahagian ulama al-gharb. Apa maksudnya ulama al-gharb? Ulama di negeri al-gharb al-islami, barat. Negeri-negeri yang terletak di barat negara Islam. Seperti sekarang Morocco, Algeria, Libya, Tunis, ini dipanggil Bilad Al-Gharb Al-Islami. Kerana ada Bilad Al-Gharb Al-Islami, Bilad Al-Mashriq Al-Islami. Okey. Jadi, sebahagian ulama Al-Maghrib Al-Islami masa itu, allazi yang menjelaskan, yang memberitahu bahawa Sahih Muslim lebih asah min Sahih Al-Bukhari, di antaranya Abi Ali. Abi Ali namanya Al-Husain ibn Ali ibn Yazid An-Naysaburi, ahad syuyukh sahib al-mustadrak Abi Abdullah Al-Hakim, seorang yang guru kepada Al-Hakim An-Naysaburi yang punya sahib al-mustadrak al-sahihain. Gurunya yang nama Abi Ali Al-Husain An-Naysaburi, dia memberitahu bahawa Sahih Muslim lebih asah min Sahih Al-Bukhari. Naam. Faddalu dha, maksudnya mereka melebihkan, mendahulukan Sahih Muslim. Lau nafa', maksudnya qaul ini yang mendahulukan kitab Sahih Muslim ala al-Bukhari, kalau dia yanfa', tetapi itu qaul marjuh, tetapi qaul itu tidak disetujui, qaul itu tidak direstui oleh ulama-ulama yang ramai. Walakinnahu lam yanfa' li dha'fihi wa mukhalafatil jumhur, kerana dia pendapat itu dia bertentangan dengan qaul jumhur al-ulama bahawa Sahih al-Bukhari huwa asahhu min Sahih Muslim. Naam. Sini al-Imam As-Sakhawi memberi satu yani alasan kenapa ulama'ul maghribah mereka mendahulukan Sahih Muslim
على صحيح البخاري. تكتا سني لأنه ليس بعد الخطبة يعني غالبا إلا الحديث السرد وهو غير راجع إلى الأصحية، ويجوز أن يكون تفضيل ما لم يسمى أيضا. يعني سباس صحيح مسلم تو سمونيا دي بو حديث ليس فيه بعد الخطبة يعني غالبا إلا الحديث السرد. حديث السرد معناه دي بو حديث ساجا. نعم طيب، ثم والحاصل أن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن فلان بفن كذا ليس قوله، يعني dia ada yang mengatakan kalau sahih Muslim itu baik tetapi tak semestinya ada yang lebih baik daripadanya. Ha? Ada qaul yang tidak mengatakan ini sahaja, tidak tiada. Ha, itu bukan maksudnya. Bila kata sahih Muslim huwa sahih atau huwa asah, ada yang mengatakan ada yang lebih asah min sahih Muslim. Naam. Juga ada yang katakan kelebihan sahih al-Muslim biannahu lam yumazijuhu ghaira sahih. Imam Muslim bila dia bawa ahadithuhu, dia ahadith saja, bermakna al-hadith al-marfu'ah. Bikhilaf al-Bukhari fa'innahu awda' tarajum abwabahu kathiran min mawqufat as-sahabah wa tabi'in. Berbanding dengan Imam Bukhari, dia banyak bawa mawqufat أي أقوال التابعين الصحابة والتابعين والمقطوعات. فلو إمام مسلم kebanyakannya semuanya hadis Nabi SAW tidak campur dengan al-mauqufat. Itu satu kelebihan kitab sahih Muslim. Naam. طيب، jadi ada يعني خلاف في هذه المسألة، tapi خلاف yang tak besar. Ada yang جمهور العلماء memang صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، tapi ada بعض علماء المغاربة mengatakan صحيح مسلم أصح kerana yang demikian yang dikatakan أحاديث صحيح مسلم semua ada أحاديث، tetapi Imam Bukhari dia campur-campur dengan أقوال العلماء أقوال الصحابة والتابعين. طيب، إمام السخاوي di sini dia bawa beberapa sebab لماذا قول الجمهور أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. Dia kata di sini ada dua jawapan. Satu jawapan ijmali, satu ada jawapan tafsili. Jawapan ijmali قال السخاوي اتفاقهم على أن البخاري كان أعلم بالفن من مسلم. Kerana Imam Bukhari, pribadi Imam Bukhari keilmuan, dari segi keilmuan Imam Bukhari lebih alim dari Imam Muslim dalam bidang hadis بهذا الفن وأنه تلميذه وخريجه. Dan Imam Muslim dia anak murid kepada Imam Bukhari. Wa khirrijuhu, dan dia belajar dari Imam Bukhari dalam dalam bab hadis. Hatta qala Ad-Darqutni laula al-Bukhari lama raha Muslim wala ja'. Sehingga Imam Ad-Darqutni dia kata kalau bukan Imam Bukhari, Imam Muslim itu dia tak pergi mana-mana. Ha, dalam bahasa Melayu dia tak pergi mana-mana, maksudnya dia tak akan jadi masyhur. Dia tak akan jadi masyhur. Lama raha wala ja', itu bahasa Arab makna dia tak akan pergi mana-mana, dia tak akan jadi masyhur, dia tak akan jadi alim. Ha? Kalau bukan bantuan Imam Bukhari kepadanya, tunjuk ajar dan sebagainya. Jadi Imam Bukhari dia guru
kepada Imam Muslim, biasanya guru lebih alim, lebih banyak ilmu dari anak murid. Itu jawapan ijmali. Wa amma tafsili, dari segi tafsili imam atau kitab Sahih Bukhari asahhu min Sahih Muslim, dia kata di sini As-Sakhawi, fal isnadu sahih madaruhu ala al-ittisali wa adalati ar-ruwa. Isnad yang sahih dia bergantung kepada dua perkara. Satu, al-ittisal. Yang kedua, al-adalah. Itu secara ringkas lah. Memang ada syurut-syurut yang lain. Ha? Al-dabtu, adamu syuzu, adamu adalah. Tapi dari kebanyakan, dari keseluruhan, dari umumnya, isnad sahih bergantung kepada ittisal sanad dan perawi-perawinya. Dan kitab al-Imam al-Bukhari a'dalu ruwatan. Dari dua poin ini, Imam Bukhari ada kelebihan ke atas kitab Imam Muslim. Perawi atau kitab al-Bukhari dari segi ruwat, mereka lebih adil, lebih siqah dari perawi-perawi sahih Muslim. Wa asyaddu ittisala, dari segi poin ittisalus sanad, Imam Bukhari syaratnya dia lebih ketat, lebih asyaddu ittisalan dari Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari ini dia menang dari segi dua syarat ini. Kita kena menjelaskan apa maksudnya a'dalul ruwatan dan apa maksudnya asyaddu ittisalan. Dari segi al-adalah, al-Imam al-Bukhari الذي انفرد بالإخراج عنهم دون مسلم 435 رجلا. Yang Imam Bukhari yang meriwayatkan dari ruwa yang tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim 435, yang Muslim tidak meriwayatkan, duna Muslim. Al-mutakallim fihi bidda'af minhum nahwa min 80. Yang dipertikaikan antara perawi-perawi ini dalam bilangan ini hampir 80. Dan al-Imam Muslim yang dia ikhraj hadisihi duna al-Bukhari, yang meriwayatkan dari perawi-perawi yang bukan ada dalam Sahih Bukhari 620 rajulan, lebih banyak. Al-mutakallim fihim minhum 160 rajulan, yang ada pertikaian terhadap perawi-perawi ini 160. Dari segi daif, dari segi macam-macam pertikai tentang adalahnya dan dhabatnya dan sebagainya. Ini satu poin tentang adalah. Juga wa aidan fallazina farada bihim al-Bukhari, dari segi adalah juga, yang Imam Bukhari yang mentakhrijkan dari selain dari Imam Muslim, lam yuksir min takhrij ahadisim. Imam Bukhari yang bertikaikan tentang perawi-perawi yang seramai 80 itu, lam yuksir min takhrij ahadis. Imam Bukhari tak banyak mentakhrijkan hadis mereka. Jadi tak banyak mentakhrijkan hadis mereka. Bikhilaf Muslim, berbanding Imam Muslim. Satu poin lagi ditambah, kekuatan ruwat Imam Bukhari berbanding ruwat Imam Muslim. Wallazina farada bihim al-Bukhari mimman takallama fihim akhrajahum min syuyukhihi. Yang kebanyakan yang Imam Bukhari, yang perawi-perawi yang dipertikaikan, mereka dari kalangan syuyukhuhu. Apa bezanya? Allazina laqiyahum wa khabarahum wa khabara hadisahum,
yang Imam Bukhari dia kenal itu syekh dia, dia kenal nama dia, dia kenal adalahnya, dia kenal dhabatnya, dia tahu hadis-hadisnya. Mana dia memang rapat sangat walaupun dipertikaikan. Dia rapat dengan mereka ini. Dia tahu lebih alim dengan hadis-hadis mereka dan riwayat mereka, dan dia tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Berbanding dengan Imam Muslim, fa aktsaru man yutafarradu bihi mimman tukallima fihi min almutaqaddimin. Yang banyak yang dipertikaikan dari perawi-perawi Imam Muslim, yang dipertikaikan mereka oleh al-mutaqaddimin, ulama-ulama yang mutaqaddimin. Wala syakka anna al-mar'a a'rafu bi hadis syuyukhi min hadis ghairihim. Itu satu pasti, yang perawi yang tahu hadis syekh dia lebih jamin tak ada silap dari yang dipercakap tentang hadis-hadis yang dia tak kenal dari generasi yang lain yang tidak bertemu dengan mereka. Imam Bukhari dia kenal yang dipertikaikan itu tabaqah generasi tok gurunya yang dia kenal satu persatu. Tetapi Imam Muslim yang dipertikaikan perawi-perawinya yang bukan syekh Muslim, dia jauh. Tak ada berjumpaan dengan Imam Muslim. Makna Imam Muslim tak kenal mereka sangat. Jadi itu kelebihan pada Imam Bukhari. Naam. Wa aktsaru haula, satu poin lagi ditambah tentang Imam Bukhari. Kebanyakan mereka yang bercakap, yang bercakap tentang mereka yang dipertikaikan, yukharrijul Bukhari ahadithum fil istishhadat. Imam Bukhari mentakhrijkan mereka ini yang bertikaikan hadis mereka, itu bukan di awal-awal hadisnya. Maksudnya bukan di peringkat hadis yang grade A. Di bawah dipanggil al-istishhadat. Al-istishhadat makna al-mutaba'at wa syawahid, yang dia bawa menyokong hadis-hadis yang kuat, yang hadis grade A. Kerana ada ulama mereka kata hadis as-sahih Bukhari dan Muslim bukan satu darjat, bukan satu kekuatan, ada beza. Ada hadis al-usul, ada hadis yang kita panggil al-mutaba'at wa syawahid. Itu ada metod, ada rahsia, itu kena kaji. Bukan satu hadis semua satu darjat kekuatannya, bukan sama. Ya. Bikhilaf Muslim, tetapi Imam Muslim tidak. Banyak hadis yang perawi yang dipertikaikan tentang mereka, Imam Muslim dia bawa dalam grade A, hadis yang pertama. Itu semua kelebihan hadis Imam Bukhari tentang al-adalatul ruwah. Naam. Poin yang kedua, amma ma yata'allaqu bil ittisal ay ittisalus sanad, maka Muslim mazhabuhu bal nuqila fihi al-ijma' fi awal sahihihi anna al-isnad al-mu'an'an lahu hukm al-ittisal idza ta'asara al-mu'an'inu wal-mu'an'anu 'anhu wa amkana ijtima'uhuma. Pandangan Imam Muslim dalam isnad mu'an'an, an'an fulan, an fulan, dia kata itu merupakan muttasil antara anak murid dan guru, yang ada antara mereka yang lafaz an, dengan kalau mereka bermu'asarah, anak murid dengan guru mereka hidup satu zaman bermu'asarah, itu dianggap isnad muttasil. Itu dipanggil dalam isnad al-mu'an'an. Apa hukumnya? Inilah masalahnya. Pandangan Imam Muslim, pandangan Imam Bukhari. Apakah hukum mereka terhadap isnad mu'an'an fulan an fulan? Adakah dianggap hadis muttasil atau tidak? Jadi pandangan Imam Muslim, dianggap hadis itu muttasil dengan syarat
anak murid dan gurunya mereka hidup sezaman. Ada yang syarat kedua, yang anak murid itu dia bukan mudallis. Itu syarat yang sepakat Imam Bukhari dengan Imam Muslim dalam masalah isnad mu'an'an. Dua-duanya bersepakat bahawa anak murid dia bukan seorang mudallis. Ya. Jadi syarat yang kedua mereka berbeza. Imam Muslim seperti diberitahu tadi, dia anggap itu isnad muttasil dengan syarat anak murid dengan gurunya hidup sezaman, al-mu'asarah. Tetapi Imam Bukhari tidak. Imam Bukhari dia ada ketat sikit dalam syarat isnad mu'an'an kalau dianggap muttasil. Apa dia? La yaj'aluhu 'ala al-ittisali hatta yasbut ijtima'uhuma walau maratan wahidah. Imam Bukhari pendapat dia, pandangan dia, isnad mu'an'an dia muttasil dengan syarat anak murid dan gurunya mesti telah berjumpa, bertemu walaupun sekali, walau marra wahidah. Itu bezanya mazhab Imam Muslim dengan Imam Bukhari. Kalau kita bandingkan, memang mazhab Imam Bukhari lebih ketat dalam ittisalus sanad dan khususnya fis sanad al-mu'an'an. Liza qala an-Nawawi, Imam Nawawi dia bagi pendapat dalam masalah ini, wa hadzal madzhabu yurajjihu kitab al-Bukhari. Dalam masalah al-ittisalus sanad, dalam masalah al-isnad al-mu'an'an, pendapat Imam Bukhari dia lagi mengkuatkan bahawa kitab al-Bukhari lebih baik, lebih asah min sahih Muslim. Nah. Kemudian Imam As-Sakhawi qala wa bil jumlati fa kitabahuma ashahhu kutubil hadis. Maka selepas khilaf-khilaf ini antara ulama, dia kata dua-dua buku mereka, Imam Bukhari dan Muslim, dua-dua buku mereka ashahhu kutubil hadis. Naam. Kemudian walakin lam yu'imma. Ini Bishr nombor 24, walam ya'ummahu. Ini satu masalah, tajuknya hal istawaba kull sahih. Adakah Imam Bukhari dan Imam Muslim mereka mentakhrijkan atau jama'u kull ahadis sahih atau tidak? Dipanggil istawaba. Ma'am istawaba makna mereka mengumpul semua hadis sahih, iya atau tidak, fi kitabaihima. Walakin lam yu'immahu, maksudnya mereka tidak mengumpul semua hadis sahih dalam dua-dua buku mereka, tidak. Wa qad sarraha kullu minhum bi 'adam al-isti'ab. Jadi Imam Sakhawi dia kata ada nas dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bahawa mereka tidak mengumpul semua hadis sahih dalam kitabaihima. Ada nas haitsu qala al-Bukhari ma adkhaltu fi kitabil jami' illa ma sah. Saya tidak memasukkan dalam buku saya ini kecuali hadis yang sahih. Wa taraktu min as-sihahi khasyata an yatula al-kitab. Dan saya tinggalkan hadis-hadis yang sahih yang lain. Saya takut kitab ini akan jadi besar. Khasyata an yatula al-kitab. Kalau saya kumpul semua hadis sahih yang saya hafal, yang saya dapat, memang buku ini akan jadi besar. Dan saya tidak. Manhaj saya, metod saya, bukan saya nak begitu. Saya nak hadis yang sahih, yang mukhtasar, yang terpilih sahaja.
Wa amma al-Imam Muslim, makna Imam Muslim dia kata innama akhrajtu hadzal kitaba wa qultu huwa sihahun. Saya keluarkan buku ini, saya kumpulkan hadis dalam buku ini dan bagi saya bagi tahu semuanya hadis yang sahih. Wa lam aqul in lam ukhrijhu min al-hadis fihi dhaif. Saya bukan bagi tahu siapa apa hadis-hadis yang luar buku saya itu bukannya semuanya dhaif. Memang ada banyak hadis sahih yang saya tak masukkan dalam buku saya juga banyak. Ha. Walam aqul inna ma lam ukhrijuhu min al-hadis fa huwa dhaif. Semua hadis yang saya tak masukkan dalam buku saya itu hadis dhaif. Saya tak bagi tahu begitu. Ha, hadza laysa qawli. Jadi memang banyak jelas bahawa bukan semua hadis sahih mereka masukkan dalam sahihihima. Jadi ada beberapa ulama yang menilzamkan Imam Bukhari dan Muslim bahawa mereka kata mesti mereka memasukkan hadis sahih. Kenapa ada hadis sahih yang lain yang luar buku mereka? Seperti Imam Darqutni dan lain. Kenapa Imam Bukhari ada beberapa hadis yang sahih yang tidak memasukkan dalam buku mereka? Kerana itu bukan ilzam, bukan syarat mereka kata semua hadis sahih mesti saya masukkan dalam buku saya. Tidak. Itu dinafikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tak perlu kata kenapa nak marahkan Imam Bukhari Muslim, kenapa ada hadis yang di luar, kenapa tak masukkan dalam buku kamu berdua. Itu tak harus begitu. La yuqalu hakadha. نعم والحق أنهما لم يلتزما حصر الصحيح فيما أودعاه كتابيهما. Itu qaul as-Sakhawi. Yang betul bahawa mereka berdua tidak mengumpul semua hadis yang sahih dalam dua buku mereka. Tidak. Banyak juga hadis yang di luar sana yang sahih juga. Baik. ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. Ibn al-Akhram seorang ulama juga. Wahuwa al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf al-Shaybani al-Naysaburi. Dikenali dengan Ibn al-Akhram, Syekhul Hakim. Dia guru kepada al-Hakim al-Naysaburi. Al-Hakim al-Naysaburi wafatnya 400 lebih, 405 kalau tak silap. Maksudnya di kurun-kurun itu, kurun kelima, kurun keenam, ini ulama-ulama berbicara tentang as-sahihain dan sebagainya. Maza qal, apa dia kata? Dia kata wafatahuma min as-sahih. Walakin qalla ma 'inda ibn al-akhram minhu qad fatahuma. Ibn al-Akhram dia mendakwa, dia kata sedikit sahaja hadis sahih yang terlepas yang tidak Imam Bukhari dan Muslim memasukkan dalam buku mereka. Di luar sana hadis yang sahih sedikit. Itu pandangan atau qaul Ibn al-Akhram. Warudda, itu ditolak. Kenyataan Ibn al-Akhram itu ditolak oleh ulama hadis. Maksudnya mereka mengatakan banyak lagi hadis yang sahih di luar sana yang bukan ada di dalam buku Bukhari dan Muslim. Banyak lagi hadis sahih. Warudda makna ditolak pandangan itu kenyataan Ibn al-Akhram. Lakin qala Yahya al-Barru. Man huwa Yahya? Al-Imam al-Nawawi. Muhyiddin laqabnya, Abu Zakaria kunyahnya, Yahya namanya.
Imam Nawawi. Al-Barru itu sifat kepada Imam Nawawi. Ha? Yahya al-Barru, al-Barru itu sifat, al-Barru maksudnya yang baik, yang wara', yang zuhud. Semua perkara yang baik ada pada Imam An-Nawawi. Itu. Naam. Qala An-Nawawi fi kitabih al-Irsyad, dalam bukunya al-Irsyad, Irsyadu Thullabul Haqa'iq. Ha, itu buku fi mustalah al-hadis. Ha, ringkasan mukhtasarun ala kitab Muqaddimat Ibnu Salah karangan Imam An-Nawawi. بعد قوله والصحيح قول غير ابن الأخرم إنهما فاتهما كثير قلت والصواب قول من قال إمام السخاوي جكتا والصواب قول من قال لم يفد الكتب الخمسة أصول الإسلام وهي الصحيحين والثلاث والسنن الثلاثة نعم إلا النذر بمعنى القليل ورد لكن قال يحيى البر لم يفد الخمسة إلا النذر معنى الخمسة maksudnya dua kitab sahih dan tiga kutub sunan نعم والسنن الثلاثة هنا لم يصرح السخاوي ما هي السنن الثلاثة ممكن الترمذي وابن ماجه وابو داود نعم أو النسائي لا ندري di sini tak sebutkan lima buku itu dua jelas as-sahihain yang tiga sunan itu siapa apa kerana kita ada empat sunan yang ma'ruf kutubus sitta tiga itu biasanya Tirmizi ya Abu Daud ya nah tentang An-Nasa'i wa Ibn Majah mungkin hadza mana yang ketiga man huwa tsalits walaupun sunan an-nasa'i dia kuat apa maksudnya kuat dia banyak hadis yang sahih yang kuat syarat imam nasa'i dikatakan hampir-hampir atau sama dengan imam bukhari syarat imam an-nasa'i lebih ketat juga lebih kuat makna sunan macam tak ada hadis dhaif atau yang maudhu' tetapi dalam sunan at-tirmidzi ibnu majah memang ada hadis-hadis dhaif bahkan ada yang hadis maudhu' dalam sunan ibnu majah ada nah ثم قال هنا وفيه ما فيه ini kata al-Iraqi dia mengkritik atau memberi ulasan ke atas kenyataan yang tersebut yang lima tu ha? Dia kata apa lima tu sedikit sahaja yang terlepas hadis yang sahih yang tiada dalam lima buku itu ha? Termasuk as-sahihain dan tiga sunan yang hadis yang sahih di luar lima-lima itu qalilun an-nazru bermaksud qalil an-nazru maksudnya qalil wa fihi ma fihi Imam Iraqi macam dia tak setuju dengan kenyataan itu yang kata hadis sahih selain yang luar di sana sedikit kerana kebanyakannya sudah ada dalam lima buku hadis itu Kenapa wafihi ma fihi apa maksudnya wafihi ma fihi itu kataan Arab ringkas yang kenyataan itu ada yang tidak disetujui wafihi ma fihi di dalamnya apa yang di dalamnya
Makna itu macam tak setujulah. Wa fihi ma fihi. Kinayatan an dha'fi, mana tidak setuju. Kenyataan itu macam tidak disetujui. Kenapa? Liqaulil ju'fiyyi ahfazu minhu usyra alfi alfi. Kerana al-ju'fi siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari dikenali dengan al-ju'fi juga. Walaupun ramai pelajar tak kenal. Imam al-ju'fi itu maksudnya Imam Bukhari. Tapi dalam hadis-hadis ini, dalam mustalah, bila dikatakan Imam al-Ju'fi, huwa maksudun Imam al-Bukhari. Kerana Imam Bukhari ismu Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum. Walaupun dia bukan Ju'fa, tapi dia maula al-Ju'fi. Kerana atuknya al-Mughira, abuhu kana majusian. Bardizbah itu majusi. Al-Mughirah dia masuk Islam melalui seorang yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi. Jadi Al-Ju'fi nama orang yang masuk Islam melaluinya diberikan kepada orang yang masuk Islam. Itu ada dalam tajuk Al-Mawali insyaAllah. Al-Ju'fi maulahum. Maksudnya Imam Bukhari dikenali dengan Al-Ju'fi kerana atuknya dia masuk Islam melalui seorang nama orang yang namanya Al-Yaman Al-Ju'fi. Imam Bukhari dia kata ahfazu ay minas sahih, hadis yang sahih, usyri alfi alfi hadis ay mi'atu alfin. Macam 100,000 Imam Bukhari dia hafal hadis-hadis yang sahih. Jadi tak setujulah kata-kata sikit di sana di luar. Kenyataan Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia kata saya tak setuju dengan katakan hadis yang sahih di luar sana sedikit. Kerana banyaklah dia ada dalam 5 buku itu tersebut. Itu kenyataan saya tak setuju. Kerana Imam Bukhari sendiri dia kata saya menghafal 100,000 hadis sahih. Kalau kita kumpul semua hadis yang 5 buku itu tak sampai. Ya, 4,000, 3,000, 2,000 tak sampai. Nah. Dia kata sini wal khamsatu fadlan an sahihain duna dhalik bikathir. Kalau bilangan 5 buku itu memang kurang sangat kasir jiddan, tak sampai. Naam. Wa 'allahu arada bitikrari. Ini bait yang seterusnya, bait 27. Ini juga qaul al-Iraqi wa 'allahu. Itu macam jawapan yang kata Ibn Salah. Allahu ay allal Bukhari wahia lughatin arada bulugh al-adad mazkur bitikrar. Maksudnya 100,000 itu hadis yang sahih bersama hadis mukarrar. Hadis yang sama tetapi isnad yang lain. Itu termasuk dalam ulama' dahulu itu semua dipanggil hadis. Saya contoh dahulu hadis satu innamal amalu binniyat, dia dapat hadis ini melalui syekh dia yang 10 atau 20, itu dikira 20 hadis. Walaupun satu matan dikira 20 hadis. Jadi mungkin maksud Imam Bukhari 100,000 hadis termasuk dengan ulangannya bil mukarrar. Nah, kalau kita potong mukarrar-mukarrar ni, mungkin akan cut banyak. Ya, banyak akan. Naam, arada bulugh al-adad al-mazkur bitikrari liha laha wa mawqufi. Dan hadis mawquf juga. Yang 100,000 hadis yang Bukhari hafal termasuk hadis mawquf. Kalau kita potong hadis mawquf, yang kita nak hadis marfu' saja, mungkin akan kurang banyak. Itu jawapan
cuba jawab yang dikatakan Imam Bukhari dihafaz 100,000 hadis sahih. Nah, termasuk hadis mukarrar, hadis mauquf, wa kadza asarus sahaba wa tabi'in wa ghairihim wa fatawihim mimma kana as-salaf yutliquna ala kullihi hadisan. Dahulu as-salaf semua ini, semua mereka itu hadis, termasuk hadis Nabi yang marfu', termasuk hadis yang sahabi yang mauquf, termasuk hadis tabi'i yang maqtu', dan fatwa-fatwa mereka semua dahulu as-salaf mereka panggil itu hadis. Hadis itu memang perkara yang besar. Wa hina idzin yasharul khatbu. Kalau ditafsirkan itu mungkin boleh terima kenyataan Imam Bukhari ahfazu mi'atu mi'atu alfin. Saya hafal 10,000, 100,000, mungkin pas potong. Farubbama hadisin lahu mi'atu tariqin fa aktsar. Imam Sakhawi dia kata mungkin satu hadis, khususnya hadis-hadis yang masyhur, mungkin satu hadis ada untuknya 100 isnad atau lebih. Naam, mungkin. Kemudian dia bawa hadis yang contoh yang kita selalu dibahaskan, hadis al-a'malu binniyat. نقل ما فيه عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه كتبه من حديث 700 من أصحاب راويه. Ada dikatakan hadis innamal a'mal binniyat ini masyhur sangat sehingga isnad-isnadnya sampai beratus-ratus isnad kalau dipecahkan. Yahya bin Sa'id al-Ansari kan, selepas dia hadis ini dia masyhur. Naam. Berapa dah? 12.6 minit. Okey, kita akhir dah. Iaitu itu jawapan Imam Al-Iraqi atas kenyataan Imam Al-Bukhari ahfazu minhu ay min al-hadis as-sahih 10,000 hadis, mungkin termasuk di dalamnya hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu dan fatwa-fatwa termasuk juga. Kerana ulama salaf dahulu semua dipanggil itu semuanya hadis. Naam, wa mauqufi wa 'allahu arada bit tikrar laha wa mauqufin. Naam. Okey, di sini saja kita berhenti kerana selepas ini kita akan masuk tajuk baru, bilangan hadis, adadul ahadis fil Bukhari wa Muslim. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.